teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku mau nyobain diet Ayu. Diet Ayu ini merupakan diet dari K-pop Korea. Menurut aku sih diet ini tuh terlalu ekstrim gitu. Untuk ngejalanin diet ini, kita hanya boleh makan satu buah apel untuk sarapan dan makan satu buah ubi rebus untuk makan siangnya. Dan untuk makan malamnya, kita hanya diperbolehin minum whey protein. Karena aku nggak punya whey protein di sini, mungkin nanti aku akan ganti dengan energen. Di sini aku ngejalanin diet ini tuh sebenarnya cuma untuk nge-challenge diri aku sendiri ya. Kira-kira aku bisa atau kuat gak sih ngejalanin diet ini selama 3 hari ke depan, dan kira-kira aku bisa turun berapa kilo ya. Yuk kita mulai. Ini adalah hari pertama dan aku mau nimbang dulu. Ya Tuhan, 67,1 guys. Ini hari pertama dan ini sarapan aku, satu buah apel. Makan siangnya ubi rebus. Dan untuk makan malamnya nih, aku bikin satu gelas energen. Ini hari kedua dan ini sarapan aku. Apel lagi. Dan ini makan siang aku. Sengaja aku bikin seperti kayak kentang goreng ya. Ini aku mau bikin energen buat makan malam aku. Yeay, hari ini sudah hari ketiga dan seperti biasa, sarapannya apel. Semangat. Nah, ini untuk makan siangnya. Ubi rebus. Ini sudah hari keempat dan aku mau nimbang dulu. Oke teman-teman semua, akhirnya aku udah selesai ngejalanin diet Ayu ini. Seperti yang udah kalian lihat, aku udah turun sekitar 1,5 kilo. Yang awalnya 67,1 kilo jadi 65,6 kilo. Lumayan sih, ya meskipun aku mau jujur nih ya, selama ngediet, aku itu masih minum kopi juga. Tapi lumayan kan gitu. Selama ngejalanin diet ini tuh aku gak ngerasa yang gimana-gimana gitu menurut aku. Ya gak ngerasa kelaparan, gak lemas kayak gitu. Cuman agak bosen aja gitu. Ya ubi lagi, apel lagi gitu. Bayangin semuanya tuh manis dan gak ada savory-nya, gak ada asin-asinnya, gak ada gurih-gurihnya. Dan itu ngebosenin banget. Ya aku gak saranin ini buat kalian tiruin gitu. Karena sebenarnya diet ini tuh menurut aku baik untuk detox gitu. Karena tanpa kita sadari, kita tuh menghindari gula tambahan, minyak, sama garam. Tapi ya jangan dilakukan dalam jangka panjang. Cukup 3 atau 5 hari aja lah kalau kalian mau ngejalanin diet ini. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Bye.